Oh, teman-teman, kalian ingin beli mesin cuci, tapi mesin cucinya pengen murah 1.680.000. Nah, abis itu mereknya merek apa sih, guys? Cuman wattnya cuma nggak gede kok, cuma 350 watt aja. Itu udah mendapatkan 1 unit mesin cuci. Tapi mesin cucinya merek apa, guys? Nah, ini mereknya VH75MNWB dari Toshiba. Oke, dan langsung aja kita ke kamera depan. Oke, mesin cuci Toshiba ini sudah memiliki memiliki watt yang ringan, watt yang masih bagus. Nah, kalau ini jatuh nggak bakalan retak, nggak bakalan pecah, paling cuman goles-goles sedikit doang. Nah, habis itu listriknya cuma 350 watt aja, udah harganya 1.680.000. Wow, sudah bagus banget ini mesin cuci. Dengan 7 kilo ini ada spin timer ya. Ya, dan habis itu ada ini buat pengering ya, buat buangin air ya, bisa gedein. Tuh. Ini buat buang air ya, guys, tuh. Dairin. Habis ini. Dan habis itu ini ada buat nyucinya. Bisa sampai 5 ya, guys. Nah, kita buka. Kita cari dulu tuasnya di mana. Tuasnya. Oke. Kita di dalam tuasnya. Oke. Tuh, lihat tuh. Masya Allah, bagus banget. Ini masih plastik ya, kalau kalian ingin beli ada di JG Manggis. Ini kak, kalian dapat ini juga. Ini apa ini fungsinya? Buat buang air kali ya. Bentar ya. Ini lihat tuh. Wadaw. Jadi udah gak pakai tempat-tempatan lagi ya teman-teman. Jadinya ini udah. Ini ada buat nyuci-nyuci, buat pengeringnya ya, guys. Nah, ini udah nanti kalau kalian nyuci bisa muter ya sendiri tanpa ada di sini nih. Ya kan mesin cuci karena ada di sini ya. Mutarnya gitu loh. Itu aja untuk review kali ini. Thank you. Bagus ya. Nanti vlognya akan tayang untuk pembeliannya. Dadah. Shining away so clear in this paradise, doing those away your bliss and bruise. No, you won't feel alright on this. Of course.
Oke, mesin cucinya merek apa? Ini dia. VHH75MNWB. Itu dia merek mesin cucinya. Toshiba.